Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan mencoba membuat vlog atau membuat video keseharian saya sebelum beraktivitas di pagi hari ini. Dan situasinya seperti ini guys. Ini tepatnya di bengkel las saya, di bengkel las Sumber Mulia yang ada di Sumber Mulia, Kecamatan Tajo Pecah. Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, seperti ini guys. Nah. Oke guys, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Mengingat like subscribe itu gratis. Oke guys. Nah, seperti ini guys. Oke guys, Ini mobil yang belum saya selesaikan. Nah, mungkin baru sekitar 20% lah untuk progresnya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, sudah kita bongkar, tapi kita mencoba untuk menyelesaikannya dalam satu minggu inilah ya. Nah. Oke guys. Banyak yang bertanya, sebenarnya Bang Nasrul itu orang mana? Nah, sebenarnya saya ini orang Mataram, tetapi saya merantau ke Kalimantan, terus dapat jodoh orang Bahaur. Terus saya merantau lagi ke Plehari, tepatnya di Sumber Mulia, Tajo Pecah. Nah, di sini saya buka usaha bengkel. Nah, ini dia tempat tinggal saya guys, sederhana. Di dalamnya ini posisi dapurnya guys. Nah, kalau kamarnya di sana guys. Nah, seperti ini ya, namanya di rantauan ya, seperti inilah keadaannya guys ya. Nah, terus dari rumah ke tempat bekerja saya atau bengkel saya seperti itu tidak begitu jauh guys. Nah, hai, dadah. Nah, ini anak saya nih, namanya Aulia. Dadah. Terus, nah, tepatnya di pagi hari ini di dekat bengkel saya ada buah pisang, geng. Nah, ada pohon pisang. Nah, seperti ini pohon pisangnya, guys. Nah, mantul-mantul, guys. Nah, terus kita beranjak ke belakang saya. Nih, keseharian saya sebelum saya bekerja, beraktivitas, membuka bengkel atau melayani orang-orang yang mau mengelas. Tentunya saya menyiapkan diri membagi waktu saya untuk bertanam cocok. Nah, inilah tomat. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Guys, untuk saya informasikan, nah ini bengkel Sumber Mulia. Nah, tampak dari jauh guys. Nah, seperti ini. Nah, inilah rumah yang saya tinggali. Nah, sekalian untuk barang-barang yang sudah jadi seperti bumper dan lain sebagainya. Oke guys, mungkin itu dulu video saya untuk pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu tentunya ya. Ini dulu yang saya bisa buatkan videonya untuk hari ini. Tentunya terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.